Selamat pagi dan selamat datang ke sesi resensi Kota Buku yang ke-94. Pagi ini kita bersama dengan Puan Utai Shankar, yang mana beliau merupakan seorang penulis Indian yang menulis buku Melayu. Tapi saya difahamkan Melayu Shankar ni, Melayu Manikam ni adalah bahasa Tamil kan sebenarnya. Maksud Manikam tu sendiri adalah batu permata, betul tak? Kalau tak betul nanti Tuan Shankar betul kan lah. Okay? Okay, so kita persilakan lah. Terima kasih. Saya akan memperkatakan buku sendiri. Buku ini merupakan kumpulan esei saya yang pertama. Judulnya, kita mulakan dengan judulnya dulu, Melayu Manikam. Kita disebutkan tadi Manikam, kita faham. Kita mesti mak dalam kamus Dewan, maksud Manikam, batu permata yang bermutu. Dari bahasa Tamil, Manikam. Dan Melayu pula, selalu orang tanya apa benda Melayu. Kalau yang kaum India, mereka kata, oh, ada satu filem lama berjudul Melayu. Tak apalah, tapi Melayu. Tapi menariknya, istilah Melayu itu sendiri adalah istilah bahasa Tamil yang dia gabungan dua kata ini, macam nak terangkan teksis ya. Melayu, Malay bermaksud bukit bukau, ur bermaksud tempat. Pandai, ada orang berhujan. Tempat ya, tempat. Jadi tempat berbukit bukau. Itulah nama yang dirujuk oleh pedagang-pedagang India. Ini zaman jauh sebelum Portugis datang ya. Mereka merujuk kepada tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sebagai Melayu. Ya, sebab negeri yang berbukit bukau. Mereka tengok Gunung Jerai, mula-mula tengok Kadaram, tengok di Kedah, mereka nampak. Jadi dinamakan Melayu. Kemudian baru dinamakan Suvarnadipa, iaitu semenanjung emas. Ya, ini namanya. Jadi Melayu Manikam secara simboliknya bermaksud permata di tanah Melayu. Ya, itu maksudnya kalau kita nak tahu. Dan di, penerbit meletakkan, penerbit buku ini adalah Dubuk Press, dan mereka meletakkan di bahagian bawah sana, kata mereka, ini bukan kitab Veda. Sebab takut orang anggap Utaya tulis ni mesti kitab Hindu. Sebab memang saya sering juga dilabel sebagai cuba menyelitkan unsur-unsur Hindu dalam karya. Betul, saya memasukkan unsur-unsur budaya India dan agama Hindu dalam karya-karya saya, fiction maupun esei. Malah dalam buku ini ada 25 esei. Dan hanya kemudian selepas buku ini terbit, saya diberitahu oleh seorang pembaca awal, dia kata, kenapa ada 9 esei berkaitan Melayu? Saya kata, oh iya ke? Tengok balik. Saya mak betul lah, ada 9 esei yang khusus berkaitan orang Melayu. Sesuai lah judulnya pun, Melayu Manikam. Dan kesemua esei ini sudah pernah tersiar di pelbagai portal berita dalam talian. Kemudian diperkemaskan semula, diperelokkan, ditambah, ditukar tambah supaya menjadi lebih kemas untuk tujuan buku ini. Saya sebut tadi ada banyak esei mengenai kaum Melayu. Buku ini terbit bulan November 2015. Pada hari pelancarannya sendiri, sudah ada satu kumpulan ambil gambar buku ini. Dia tak baca buku tau. Dia tak baca buku, dia tengok judul, oh dia tengok kandungan, oh ada tentang Melayu, Utaya ni anti Melayu, dia menghina Melayu, buku ini mesti diharamkan. Terus masuk Facebook mereka lah. Facebook satu kumpulan yang saya rasa tak perlu saya sebut nama ya, di promosi percuma pula. Dan pengikut-pengikut kumpulan itu di Facebook page itu mulalah kecam, ah Utaya ni memang dia ni anti Melayu, dia ni Hindu, bla bla bla. Memang saya Hindu, tapi saya bukan anti Melayu. Jadi mereka kata buku ini mesti diharamkan, KDN mesti diharamkan buku ini, minta aku masuk campur. Dan mereka belum baca buku ini. Dan reaksi yang saya terima daripada insan-insan yang telah membaca buku ini, sebab karya saya dalam bahasa Malaysia, jadi mampu dibaca oleh semua orang Malaysia dan Indonesia dan Filipina dan Eropah dan Australia. Ya, sebab ramai juga warga asing yang belajar bahasa Malaysia, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Melayu. Reaksi yang saya terima daripada pembaca pelbagai kaum, mereka kata bagus, ia memberi ruang dan peluang untuk kita menilai diri sendiri dan juga untuk mengenali budaya kaum India. Ya? Misalnya, satu esei saya dalam buku ini tentang lembu. Ya? Apa konsep lembu dalam budaya India Hindu. Ini soalan yang kita selalu akan tertanya dalam kalangan masyarakat. Sejak saya kecil, orang kata, Utaya, kenapa tak makan daging lembu?
Jadi ini soalan yang selalu timbul, selalu muncul, dan penat saya menjawab dan memberikan penerangan. Adakah ini halal dengan agama? Jadi saya ambil peluang daripada untuk menjawab soalan itu, memberi penerangan kepada rakan-rakan, khususnya rakan Melayu Islam, kenapa orang India, khususnya yang beragama Hindu, tidak makan daging lembu. Diterangkan. Dan sewaktu artikel itu disiarkan di portal berita, itu artikel itu sangat banyak dikongsi orang. Bukan untuk dikecam, tapi mereka membuat komen di situ mengatakan, oh, artikel ini membantu kami untuk memahami mengapa rakan-rakan kami yang kaum India Hindu tidak makan daging lembu. Jadi ia membantu ke arah pemahaman. Ya, sebab kita tahu kalau kita nak bercakap tentang perpaduan, kita perlu ada persefahaman, saling berkomunikasi, menceritakan, tahu apa pantang larangnya, iaitu itu langkah-langkah penting yang perlu kita ambil. Dalam buku ini saya sebut tadi ada juga tentang Melayu. Misalnya saya sebut tentang hak istimewa orang Melayu. Ya, saya sebutkan, saya huraikan dari segi perbagaan, dari segi amalan. Saya sebut juga tentang kek. Saya beri gambaran tentang kek. Bahawa ada satu kek yang dikongsi hanya untuk orang Melayu. Dan kemudian kita selalu kata orang Cina, orang India merebut kek. Sebenarnya tidak. Saya terangkan dalam esei itu bagaimana sebenarnya orang Melayu sendiri yang memberi ruang dan peluang kepada orang lain menjadi Melayu dan seterusnya merebut kek yang saiznya masih sama. Ya, saya terangkan. Tetapi semuanya ini bukan tuduhan, tapi berdasarkan fakta, huraian, analisis yang membantu membuka minda. Jadi ini itu antara yang saya sebutkan sebab ada 25 esei. Ada juga banyak esei berkaitan agama Hindu. Selalu juga orang tanya sejak saya kecil. Saya percaya bagi rakan-rakan yang beragama Hindu akan timbul juga soalan. Orang Hindu ni berapa Tuhan? Dan biasanya yang kanak-kanak atau remaja atau belia atau orang warga emas beragama Hindu akan mula kira Brahma, Vishnu, Shiva, Murtan, Shakti, Lakshmi, Saraswati. Saudari yang tanya Shiva tu siapa? Sebab ini perkara yang lazim kita temui dan yang bukan beragama Hindu, majoriti di negara kita, orang Melayu Islam akan tertanya-tanya, dia tengok kuih, banyaknya dewa-dewi ni, mana satu yang kamu sembah? Jadi saya mengambil peluang ini untuk memberikan penjelasan mengenai konsep Tuhan dalam agama Hindu. Ya, judulnya ada salah satu artikel ya, yang judulnya 330 juta Tuhan Hindu. Tanda soal. Itu dari bahasa Tamil, Mupeti Mukoli Dewa. Selalu orang sebut Mupeti Mukoli Dewa. Oh, 330 juta Tuhan. Ya. Adakah betul ada 330 juta Tuhan? Ya, diterangkan. Jawapannya saya bagilah, jawapannya tidak. Tuhan satu, Eka Aneka. Eka Aneka. Dan tahu Dewan kita ada istilah Eka, Ika, Eka. Eka bermaksud satu, tunggal. Ya, konsepnya saya terangkan. Kemudian juga orang tanya kenapa ada Dewa Shiva, Vishnu, Saraswati, ada Dewa Ganesha yang berkepala gajah, kan? Diterangkan juga tentang konsep berhala, ikonografi, ya? Ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya ketahui hasil pembacaan, hasil pertemuan, hasil pengalaman sebagai orang yang mengkaji budaya dan agama Hindu dan pelbagai agama lain. Jadi saya tuangkan bukan untuk tujuan berdakwah atau berdakwah, tetapi hanyalah bagi tujuan memberikan penerangan. Dan penerangan ini bukanlah hanya kepada pembaca Melayu. Saya dah sebut tadi, buku-buku saya adalah untuk dibaca oleh masyarakat pelbagai kaum, pelbagai latar belakang, pelbagai agama, pelbagai etnik yang boleh membaca bahasa Malaysia, tak kira di mana. Jadi ini akan membantu termasuk juga pembaca kaum India yang dikata, oh betul ya, dikata selama ni kawan-kawan saya tanya kenapa orang Hindu tak makan lembu, saya pun tak tahu nak jawab. Sekarang dia sudah tahu cara untuk menjawab. Selalu juga kawan-kawan tanya, orang Hindu ni ada berapa Tuhan? Saya tahu jawapan tapi saya tak tahu macam mana nak jelaskan. Dia kata, bacalah buku ni. Saya promo. Ataupun selepas dia membaca buku Malayu Manikam ini, dia mampu untuk memberi penerangan, penjelasan kepada rakan-rakannya. Ada juga topik-topik yang sedikit kontroversial. Yang mengundang reaksi daripada orang. Misalnya, ada satu esei khusus mengenai agama, mengenai watak individu Jesus atau Nabi Isa. Ya, saya terangkan, saya kata
Jesus dan Isa sama tapi tak serupa. Jadi saya huraikan apa yang dinyatakan dalam Bible, ya, dalam Injil tentang Jesus dan apa yang dijelaskan dalam Quran mengenai Nabi Isa. Dia orang yang sama, individu yang sama. Tetapi kenapa ada dua versi yang berbeza? Bukan semua gaduh, tapi untuk kita membuatkan kita berfikir dan kita mengkaji lebih dalam. Sebab bagi yang beragama Islam juga harus menerima Nabi Isa sebagai salah seorang Nabi yang diutuskan Allah. Ya? Jadi ini membantu kita untuk saling memahami. Dan saya terangkan juga mengenai agama Hindu, guru-guru, ya? Pengasas agama Sikhism, ya? Siapakah dia dan bahasa yang digunakan dan juga kitab itu sendiri. Kitab itu ada juga pengaruh Islam di dalamnya, ya, sebab kalau kita kaji sejarah, Guru Nanak itu adalah seorang asalnya penganut beragama Hindu. Dia tertarik juga dengan Islam. Dia gabungkan beberapa dengan pandangannya sendiri dengan situasi semasa dihasilkan dan diletakkan bahawa orang-orang yang beragama Sikh ini perlu ada identiti sendiri. Sebab itu Punjabi yang beragama Sikh, lelaki ada nama Singh, Singh, singer. Yang perempuan namanya Ko. Walaupun sekarang ada juga pelakon India yang namanya Sim tapi perempuan, tahu kan? Ada namanya Sim tapi dia perempuan. Ya, Ko itu puteri, princess. Ya, dan mereka ada 5K. Ya, lelaki rambut tidak boleh digunting, ada pelbagai pakai serban segala itu. Diterangkan juga tentang penghasilan kitab suci dalam agama Sikhism. Dia bukan wahyu, tetapi dikarang oleh guru-guru itu. Ada yang mengarang, ada yang tidak mengarang, ada yang tulis banyak, ada yang tulis sedikit. Ya, guru muki kata-kata, ucapan-ucapan guru mereka diterangkan dalam itu. Jadi itu antara yang dipaparkan dalam buku ini. Kata pengantar ditulis oleh Sastra Negara Datuk Sri Ehsan Matai. Dan antaranya beliau kata Utaya ini memang seorang Utaya itu saya lah, ya. Saya bacakanlah senang. Saya dapati bahawasanya Utaya sememangnya suara yang melawan, bukan suara yang menurut. Bagi saya, lawannya itu adalah waras. Baguslah Pak Samad dah kata saya ini waras. Dan katanya, kata Pak Samad, saya sendiri memang amat mengalu-alukan pandangan yang berbeza, malah pandangan yang mencabar. Sebab itulah antara saya dengan Utaya memang langsung tiada bermasalah. Ya, itu kata-kata, petikan kata-kata Pak Samad. Prakata beliau ada di dalamnya. Jadi itu secara ringkas antara apa yang ada dalam buku ini. 9 esei yang khusus berkaitan dengan orang Melayu, antara tajuknya ya, memahami masalah Melayu. Sebab kita selalu dengar komen-komen. Malah yang terbaru, Perdana Menteri kita membuat kenyataan yang pasti akan membuatkan ramai marah juga dalam diam. Kata Tun Mahathir, orang Melayu ni sudah menjadi budayanya, nilai hidupnya menerima rasuah. Kita marah, ya? Kita marah. Jadi kita marah, kita cuba kaji balik. Kalau dulu disebut pengkaji asing kata Melayu ini pemalas, dan Tun Mahathir juga pernah menyebut sebelum ini Melayu ini pemalas. Dan dalam hikayat Abdullah, ya, yang pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, dicatatkan bahawa lelaki Melayu ini pemalas. Kata perempuan rajin kerja. Ya. Itu antara kata-kata yang terbit daripada pemerhatian mereka dan memang diperkatakan, ya? Begitu juga dalam Melayu Manikam disebutkan tentang wasiat raja-raja Melayu, ya? Ada satu artikel khusus tentang wasiat raja-raja Melayu di mana selalunya kita akan berdepan dengan pandangan mengatakan ini dululah, ya, kata kalau DAP menang dalam pilihan raya, hak istimewa Melayu Bumi Putera akan terhapus, kedudukan agama Islam akan hilang, agama Buddha atau Kristian akan diangkat, bahasa Melayu akan hilang, tanah rizab Melayu akan hilang. Itu yang dimomokkan oleh ahli politik, kerana ahli politik ini tidak tahu menahu mengenai wasiat Raja-Raja Melayu yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu sebelum kemerdekaan pada tahun 1957. Sebelum pengisytiharan kemerdekaan, wasiat Raja-Raja ini sudah dibuat. Ini lebih kurang macam dalam sejarah Melayu lah. Memang lebih jauh dengan baju-baju perjanjian ini sama, telah ditulis, dicatatkan 7 wasiat daripada Raja-Raja Melayu. Antaranya mereka mengatakan bahawa mereka akan memastikan
Islam kekal di tanah ini, diberi jaminan oleh Raja-Raja Melayu. Kedudukan bahasa Melayu juga dijamin. Hak istimewa Melayu dan Bumi Putera dijamin. Tanah rezat Melayu dijamin. Hak 30% pekerjaan bagi orang Melayu dalam kerajaan dijamin oleh, bukan oleh ahli politik, tetapi oleh Raja-Raja Melayu secara bersama. Dan pada waktu sama mereka juga memberi jaminan bahawa hak yang wajar bagi semua kaum di negara ini juga akan dipelihari oleh Raja-Raja Melayu. Jadi orang yang tak tahu mengenai wasiat Raja-Raja Melayu ini akan kata, oh, pelbagai akan dipindah. Memanglah secara logik pelbagai boleh dipindah, tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, kedudukan agama Islam, tanah rezat Melayu, hak istimewa Melayu, Bumi Putera, semua ini kalau mau dipindah perlu dapatkan izin, perkenan daripada bukan hanya yang di Pertuan Agong tetapi seluruh Majlis Raja-Raja Melayu. Dan mustahil Raja-Raja Melayu akan memperkenankannya sebab mereka menjaga, mereka sudah memberi wasiat, janji, ikrar untuk memeliharanya. Ya, itu juga diterangkan dalam buku ini. Jadi ini topik-topik yang sebenarnya biasa dalam kalangan hidup kita sehari-hari, kita terlepas pandang atau kita malu untuk bertanya. Misalnya tentang makan daging lembu tadi atau tentang berhala, ya. Jadi topik-topik yang biasa yang kita malu bertanya, tak tahu nak tanya pada siapa, tanya pada orang Hindu pun dia pun tak tahu, ya, ataupun kita rasa kalau saya tanya ni mesti sensitif, takut kan, kita risau, kita tidak mahu menyakitkan hati kawan, kita nak tanya. Tapi jawapannya boleh kita temui dalam buku ini, berbagai topik yang sesuai bagi penduduk di Malayur. Dan kalau kita ada sebarang pertanyaan yang akan merancakkan lagi perbincangan kita pada pagi ini, silakan. Ya, silakan. Adalah sebab macam kenapa orang Malaysia mengkritik beberapa karya Tuan Yahya, sebab dia tulis dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dia tulis dalam bahasa lain mungkin tak banyak kritikan macam tu. Betul. Okay, soalan yang dia tak kenal lagi. Najah. Cik Wan. Cik Wan. Boleh setiap keren. Cik Wan Aina memang dia sebut Cik. Cik Wan, ya. Cik kita ni, Cik Wan kita, Najah. Tanya kenapa beberapa karya saya dikatakan apa mahu di dikritik lah. Adakah okey, adakah kenapa karya-karya saya, beberapa karya saya dituduh kepada ayah menyebarkan ajaran Hindu? Adakah semata-mata kerana ia ditulis dalam bahasa Malaysia? Ya, itu antara alasan yang diberi. Negara kita ini sangat pelik, sangat pelik kerana kita mahukan semua rakyat Malaysia menggunakan bahasa Malaysia. Kalau ada orang bukan Melayu yang tak kecek Melayu, tak semestinya Kelantan, ya, kita akan kata, apa ni, tak tahu merdeka, tak tahu lagi cakap bahasa Melayu, tak tahu cakap bahasa Malaysia, balik Tong San lah, ya, balik India lah. Dan bila Tong San? itu topik lain pula, ya. Dia gabungan Tong San. Balik ke negara asal lah, bukan China. Sebab tu dia kata naik Tong San, sebenarnya Tong San tu negara dia, okay? Lain pula. Jadi, kita mahukan semua rakyat Malaysia memahami bahasa Malaysia, berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia dan juga mampu menulis berkarya dalam bahasa Malaysia. Tetapi, apabila mampu dilakukan, kita kata, kau tulis dalam bahasa Malaysia tentang budaya India ni apa hal? Kita secara stereotip, kita membayangkan bahawa kalau kita menulis dalam bahasa Melayu, mestilah tentang orang Melayu untuk baca orang Melayu. Itu stereotip kita, itu adalah satu perkara yang sangat salah. Ya, kita duduk dalam kotak yang kecil itu. Sebab itu Pak Samad, dia beliau sejak awal beliau kata Utaya bapa suka, bapa tu dia lah. Bapa suka karya-karya Utaya kerana ia menonjolkan budaya India, cara hidup India. Sebab Pak Samad ni kalau filem Tamil, filem Hindustan sebelum saya tengok, dia dah tengok dengan cerita Utaya. Filem ini Shah Rukh Khan berlakon sudah tengok. Tanya dulu, Indian yang baru itu mesti dia dah tengok 2.0. Dan capai-capai saya ada unsur-unsur Hindu. Bila watak itu memang kaum India beragama Hindu dan
dia ada katalah ada satu cerpen yang cuba dihalang penerbitannya, ya. Dia nak terbit tapi dihalang, kata oh ini ada banyak unsur Hindu, ini betul laku. Kerana watak nenek itu menceritakan kepada cucu dia tentang unsur perayaan agama mereka. Kata oh ini unsur Hindu. Tapi kemudian selepas saya lawan, kita bantah, saya kemukakan bukti, maka disiarkan seadanya. Ya, setelah dinilai ada orang tinggi lagi, orang yang berkuasa, bukan politician, ya, dalam organisasi penerbitan itu sendiri, melihat dan mengatakan, oh tidak, ini bukan unsur-unsur Hindu, tapi unsur budaya yang membantu kita untuk memahami budaya Hindu dan India. Tapi memang, sebab kita sudah fikir bahawa betul di negara kita kebebasan beragama itu ada untuk yang bukan Islam, ya, hak memilih agama, mengamalkan agama, menyebarkan agama, tetapi tidak boleh kepada orang Islam. Dalam perlembagaan ada. Jadi kita fikir, oh, jadi Utayang ni tulis tentang budaya India, agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha, agama Sikhism dalam bahasa Malaysia. Jadi Utayang sedang berdakwah kepada orang Melayu. Itu tanggapan orang, termasuk yang minta Agung masuk campur tu. Ya, kesian Agung. Ya, saya mengasihani Agung. Takkan Agung nak baca pula buku ni, nanti suka pula kan? Ini baru masuk cerita. Ini cerita yang pertama, cerita yang kedua. Warna dia lain sikit. Ya, boleh masuk cerita yang ketiga, keempat. Dan bila saya sebut ada orang Melayu yang tidak suka pada saya kerana karya saya, sikap saya, sebab saya ini suka melawan. Bila orang kata, misalnya bila kata karya ini tak boleh siar, saya akan lawan. Lawan dengan maksudnya saya berikan bukti bahawa ia layak disiarkan atas alasan ini. Akhirnya mereka terpaksa mengalah. Dan akan jadi isu. Mana boleh orang Melayu mengalah kepada orang India? Jadi isu juga. Ya, itu yang diangkat oleh kumpulan yang minta buku ini diharamkan. Itu yang masih. Tapi bukanlah bermaksud orang Melayu tak suka saya. Tidak. Orang India juga suka saya. Bila saya kemukakan alasan-alasan kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah Tamil, dari segi bangunannya, sistem pendidikannya, kualiti gurunya, maka saya dikecam. Mana boleh kamu cerita pasal sekolah Tamil dalam bahasa Malaysia? Nanti orang Melayu tahu kelemahan kita. Itu antara alasan. Siap tulis artikel dalam Ahli Tamil satu halaman mempromosi saya dan mengemukakan alasan kenapa Utayang tidak ada hak bercakap tentang sekolah Tamil. Ada satu artikel, satu muka penuh tau, gambar saya yang cantik-cantik dimasukkan. Saya berterima kasih kepada Ahbar itu. Ya, dan pada masa sama, tapi macam arwah Osman Putih, ya, arwah Dr. Osman Putih, beliau membimbing saya sejak tahun 1991, ya. Dan beliau juga kata karya-karya saya ini yang menarik, yang unik adalah unsur budaya India, unsur agama Hindu yang diterapkan dalam karya bahasa Malaysia, bahasa Malaysia yang baik, bahasa yang standar, dengan unsur budaya yang dimasukkan itu menjadikan karya ini unik, menarik. Malah setakat ini setahu saya sudah dua kajian tahap master ijazah, satu di UPM tahun 2005 dan yang terbaru tahun 2018 di Universiti Malaya. Mengkaji unsur-unsur budaya dalam cerpen saya, mengkaji budaya Hindu India dalam karya. Jadi saya memberikan maklumat yang boleh juga dikaji pada peringkat tinggi. Ya, jadi kita harap Cik Puan Najah Kopasati ada lagi soalan? Ya, silakan Cik. Pandangan saya, orang tanya juga, Utayang, you tulislah dalam bahasa Inggeris, semua orang boleh baca.
saya kata bila silah tu, kalau saya tulis dalam bahasa Tamil, kelompok kecil saja boleh membaca. Ya? Kalau saya tulis dalam bahasa Inggeris, lebih ramai baca, orang internasional boleh baca. Tapi ada rakyat Malaysia yang mungkin tidak mampu membaca. Saya bukan merendah-rendahkan, tapi sebab kita lebih selesa dengan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kita lebih mudah membaca, tak kira kau agama. Jadi, kalaulah ada orang yang dia kata dia tak boleh cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bagi saya, ada yang tak kena dengan diri dia lah. Saya tak salahkan sistem pendidikan, saya tak akan salahkan menteri-menteri atau mana-mana adu ahli parlimen sama ada masih di dewan atau sudah dikeluarkan. Tapi berbalik kepada diri sendiri yang tak sedar diri. Yeah? Tak sedar diri. Kita tak ada alasan untuk mengatakan kita tak boleh bercakap. Kita tidak mengharapkan semua orang bercakap secara hebat seperti siapa nak bagi contoh Lim Siu Ting misalnya. Kita tidak mengharapkan orang Cina bercakap bahasa Malaysia seperti Lim Siu Ting. Tetapi bercakaplah seperti orang Malaysia. Dan orang juga tanya pada Utaya, kamu pandai ni cakap bahasa Malaysia. Saya kata, apa ya heran. Dah saya orang Malaysia. Kalau tiba-tiba saya boleh bercakap bahasa Jerman, hebat Utaya cakap Jerman. Itu baru hairan. Bila rakyat Malaysia, itulah kita rakyat Malaysia ni pelik. Bila seorang boleh bercakap bahasa Malaysia, menguasai bahasa Malaysia dengan baik, kita hairan. Itu tak ada suara nak tongsang kan. Dan bila orang itu tak pandai bercakap bahasa Malaysia, kita hairan juga. Hairannya logik jugalah. Sebab pendirian saya, kalau ada lagi rakyat Malaysia yang lahir selepas tahun 1957, yang mengatakan dia tak boleh bercakap bahasa Malaysia, ada yang tak betul pada diri dia. Tak ada alasan untuk, kita tak minta dia jadi sastrawan, kita tak minta dia hasilkan Hujan Pagi, Salina, Esam Ansai. Kita tak minta pun dia tulis cerpen, kita tak minta dia tulis esei, kita tak minta dia duduk depan ni buat resensi buku. Kita cuma minta, bila dia pergi ke pejabat pos, dia boleh cakap, cik saya nak beli stamp. Bukannya, saya tak tunjukkan pada mana-mana kaum lah. Maksudnya, kita sebab tujuan berbahasa adalah untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Sebab kalau kita lihat pada sejarah bahasa Melayu, bukan bermula di Melaka. Ini dah pergi. Ya, baguslah kan. Sebab ada juga dalam ini saya sebut tentang Melayu. Ya. Bukan di Melaka, tapi bermula di Palembang, tempat yang bernama Melayu. Kawasan para pedagang berkumpul hijau sebelum Portugis datang ya, 15+. Dari Arab, dari India, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Aceh, Sumatera, semuanya bertemu di kawasan sana, berdagang masing-masing dengan bahasa masing-masing. Jadi akhirnya mereka pun kecek, tapi tak ada kecek Kelantan. Mereka gunakan istilah-istilah yang lazim. Contohnya katalah ada cawan kan? Cawan tu sebenarnya bahasa Cina, bukan bahasa Melayu asal. Jadi katalah orang Cina tu dia bawa porselin, dia jual cawan. Dia kata, wah mau jual cawan, cawan, cawan. Jadi katalah, apa nama tadi cik? Wani belilah cawan tu. Dia beli balik rumah. So keluarga dia tanya, apakah benda kau beli ni Wani? Ni namanya cawan. Jadi kalau orang lain pergi ke pasar tu nak beli, dia akan kata saya nak beli cawan. Orang tahu, orang di situ tahu kalau cawan merujuk kepada objek berkenaan. Dari situlah rujuknya koleksi bahasa supaya pedagang-pedagang lagi dua pelbagai negara bila datang ke Kepulauan Melayu, Melayu waktu itu, dan kemudian berpindah ke Melaka, mereka sudah ada satu koleksi bahasa, kosakata yang kita kenali sekarang sebagai bahasa Melayu, yang sebab itu kita ada masukkan pelbagai bahasa asing. Ya. Mereka gunakan yang dari India, dia tak adalah guna istilah lain untuk cawan, dia juga akan sebut cawan. Semua orang mengenalinya sebagai cawan. Itu sebagai satu contoh. Jadi penguasaan bahasa ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebab itu saya kata tak ada alasan. Malah kalau kita meneliti hikayat Abdullah, kita akan temui bahawa bukan menarik. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Tamil dianggap hebat. Bahasa Tamil. Raja-raja Melayu, golongan bangsawan, akan membawa guru bahasa Tamil
untuk belajar bahasa Tamil sebab dia kata kalau tahu Tamil tu high class, boleh jadi Menteri Rajnikam. Ya? Yeah? Ayah kepada Musy Abdullah, dia jawi peranakan, dia Muslim. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Tamil. Pergi mengajar bangsawan Melayu untuk belajar bahasa Tamil. Dan Musy Abdullah pula, dia pergi belajar bahasa Melayu. Dan kemudian Musy Abdullah menjadi guru bahasa Melayu, Munshi. Munshi pakar bahasa. Dan disebutkan dalam Hikayat Abdullah sendiri, kata, dia pun kata orang Melayu ni malas, dia kata. Kau malas kamu. Kan? Dia kata orang Melayu ni malas nak belajar bahasa sendiri. Dia terpaksa pergi mengajar bahasa Melayu kepada orang Melayu. Maksudnya bahasa yang standard lah. Bahasa yang betul dari segi tata bahasanya, ejaannya, ibu-ibuannya, tulisannya. Ya, yeah? Jadi ini perkara-perkara yang memang berlaku dalam sejarah kita. Jadi sesiapa yang merasakan sedar diri bahasa penguasaan bahasa Malaysia adalah kurang, dia boleh mula membaca buku ini, atau ambil inisiatif untuk belajar. Misalnya Dato' Ambiga, kita kenalkan Dato' Ambiga, bersih Dato' Ambiga. Ya, yeah? 2 tahun lalu beliau menjadi pelajar saya. Beliau dan beberapa rakannya, 5 orang rakan beliau aktivis, jadi pelajar saya untuk belajar bahasa Malaysia di pejabat beliau. Setiap hari Rabu kami buat kelas 1.5 jam. Sehingga beliau sudah jadi pandai, boleh dipantun. Ya, yeah? Walaupun beliau terima anugerah peringkat antarabangsa, seorang peguam terkenal, semua orang kenal beliau, tapi beliau sedar bahawa beliau perlukan penguasaan bahasa Malaysia untuk bercakap, berkomunikasi dengan orang ramai. Bukan hanya yang berpelajaran tinggi, tetapi orang biasa. Ya? Beliau sedar dan beliau mengambil inisiatif dengan tanpa rasa malu untuk belajar, dan akhirnya beliau menjadi pandai. Itu contoh yang membanggakan. Jadi, satu, tak ada alasan untuk mengatakan kita tak tahu bahasa Malaysia. 2, sedar diri dan belajarlah sebelum meninggal dunia. Ada soalan daripada di Facebook lah. Ya. Yeah. Okay, Tuan mengkaji kedua budaya ini, iaitu budaya Melayu dan budaya India. Pendapat pribadi Tuan, apakah budaya yang paling similar antara keduanya? Dan apakah kekangan terbesar untuk kedua kaum ini mendapat persefahaman untuk sesuatu perkara yang sensitif? Mohon Tuan kongsikan pendapat lah. Ini macam dia nak buat kerja je ni. Ni pelajar mana ni? Akademi Pengajian Melayu Universiti Melayu. Okey, bagus soalan yang soalan ni kita nak tanya tapi malu nak tanya, takut sensitif kan. Saya bukan hanya mengkaji budaya Melayu dan India, saya juga kaji budaya-budaya lain. Dan memang banyak persamaan dari segi bahasa. Ya, kalau contoh yang saya sebut tadi, ada banyak persamaan bahasa. Bulan lalu ada seorang rakan kepada Awang Sarian, bekas ketua Haji BP. Kawan beliau ambil satu gambar di Indonesia, lapangan Suwarnabhumi International Airport. Dia paparkan dan tag Awang Sarian, kata, oh, hamba bangga kerana bahasa Melayu sudah sampai ke Thailand. Jadi saya komen, Suwarnabhumi itu bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, yang dari India datang ke tanah Melayu dan juga pergi ke Thailand. Dan Thailand budaya Hindu itu masih cukup kuat. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ada bank Ramayana. Ya? Jadi, dan kalau kita lihat dari segi budaya, awal tahun lalu saya buat pembentangan di Museum Shah Alam berkenaan adat perkahwinan Hindu. Dalam pembentangan itu saya terangkan juga, kita lihat banyak persamaan antara upacara majlis perkahwinan Hindu dan Islam, Melayu lebih khusus. Dari segi merisiknya, meminangnya, adat itu sendiri, perkahwinan itu. Ya, upacara-upacara yang diadakan. Malah ada orang kata, bersanding itu tak boleh dalam Islam. Betul, ikut Islam tak sesuai. Sebab itu adalah pengaruh dari budaya India Hindu. Sebab mereka bersanding, zaman dulu mereka bersanding supaya katalah saya dah kahwin, bersanding, orang tengok, oh betul lah utayah ni dah kahwin. Kalau tengok dia berjalan dengan awet ni, janganlah kita salah sangka dia sebenarnya dah kahwin. Ya, itu untuk membuktikan. Sebab itu dipamerkan kepada orang ramai. Ya, kemudian banyak budaya sebenarnya. Kalau apa budaya sirih jujur, ya sirih, ya, Kujambu sama, banyak persamaan.
antara sebab kita kena akui ini satu lagi susahnya orang Malaysia. Bila saya sebut bahawa jauh sebelum orang Melayu beragama Islam di tanah Melayu ni, mereka beragama untuk mana boleh Melayu akan hidup, kau tak macam belum kan? Kita sensitif sangat. Kita cuba menafikan, saya kata bukan salah orang Melayu. Waktu itu Islam belum sampai. Ya, yeah? Agama Hindu jauh lagi sudah sampai. Sebab itu kalau kita pergi ke Melaka, kampung Cheti Melaka, kita akan jumpa satu kelompok sekitar 300 orang yang mukanya macam Melayu. Pakaiannya Melayu. Baju kebaya, baju kurung, tapi style dia lain. Dia kan kalau orang Melayu pakai butangnya di depannya atau di sarung kan. Pergi kaji lah. Dia ada perbezaan antaranya. Dia cakap bahasa Melayu, tapi dia agama Hindu. Kuil agama Hindu yang pertama di negara ini dibuat oleh mereka. Ada di Melaka, masih ada sampai sekarang. Ya, Kuil Vinayagar Ganesha yang dibuat berkepala gajah, kuil pertama oleh mereka. Kisahnya ialah zaman dulu, jauh sekali zaman yang saya sebut, orang berdagang tu, pedagang-pedagang dari Kanchipuram, lelaki datang ke sini, ke Melaka. Waktu itu di Melaka orang Melayu, Islam belum sampai, ya, beragama Hindu. Mereka sudah terima agama Hindu, bercakap bahasa Melayu, kahwinlah ikut budaya India Hindu. Bila lahir anak-anak, si bapa ni pedagang, dia sibuklah pergi balik India, datang ke sini mungkin 6 bulan sekali waktu tu, ya, tak ada PAH waktu tu. Betul lah kan, takkan nak berjalan jauh, walaupun jauh jalan luas pandangan. Jadi ya, anak-anaknya dijaga oleh ibu-ibu Melayu ni lah. Takkanlah dia nak cakap Tamil, sebab dia tak tahu bahasa Tamil. Dia ajar bahasa Melayu. Jadi generasi demi generasi hingga sekarang mereka masih kekal dengan budaya unik. Masakan mereka sangat menarik, banyak unsur Melayunya. Mereka pergi ke kuil berdoa guna bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Sebab itu masih guna mereka. Jadi saya harap kumpulan-kumpulan yang datang buku ni, kalau mereka pergi ke kampung jenis, dia kata ini apa yang haram, orang Hindu doa pakai bahasa Melayu, marah mereka. Ya, itu keunikan. Jadi asimilasi persamaan budaya antara orang India dan Melayu memang nyata. Malah kalau kita tengok juga, bila ada perkabalan raja-raja, kita kata kenapa ni macam tak mengam dia dengan ajaran Islam. Betul, sebab banyak perkara yang kita lakukan itu adalah unsur Hindu. Warna raja-raja kuning bukan ajaran Islam, tapi dalam budaya India Hindu, kuning itu dikaitkan dengan raja-raja. Ya, jadi sejak dulu memang sudah ada persamaan dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi muzik, alat muzik, sampailah sekarang ini. Kenapakah filem-filem Hindustan ditayangkan di televisyen Malaysia? Adakah untuk orang India? Syaruhan yang kenal Wan, ya? Dengan Cik Puan kita ni. Ya, jadi asimilasi itu memang sudah sedia wujud. Dan tapi sayangnya dalam suasana negara kita, walaupun kita duduk sebuah mewah, ada tembok wujud. Tembok termasuk di sekolah kebangsaan. Ya, kita kata oh, sekolah Tamil itu memisahkan, sekolah Cina itu memisahkan. Mungkin benar, tetapi realitinya di sekolah kebangsaan juga memisahkan kerana tidak ada interaksi dan peranan negatif yang dimainkan oleh guru-guru. Ini realiti. Saya tak tuduh sesiapa, tapi ini realiti berdasarkan bukti. Guru-guru sendiri yang menjadi penghalang memisahkan interaksi antara budak-budak dengan alasan budaya, agama, apa-apalah digunakan sebagai alasan. Dan dalam suasana seperti inilah karya-karya, karya-karya yang dihasilkan oleh penulis kaum India, namanya ialah Sastrawan Kavya. Ya. Sastrawan bukan Kawin, Kavya. Sastrawan Kavya merujuk kepada kumpulan penulis kaum India yang menulis karya-karya bahasa Malaysia. Dengan kebanyakannya memasukkan unsur-unsur budaya India, sama ada dalam puisi, cerpen atau esei. Dan buku ini sendiri menjadi bukti Maliur Manika yang mengupas pelbagai topik yang dekat dengan diri kita, yang harus kita ketahui tapi kita rasa malu, segar, takut untuk bertanya. Dan ini terbit tahun 2015, ulang cetak 2016. Dan pada 2016 juga ada satu lagi kumpulan esei, yang itu penuh 20 esei tentang budaya India dan Hindu sahaja. Ya,
Mandala Bicara. Mandala Bicara membicarakan topik-topik berkaitan budaya dan lupa nak sebut pancing. Dalam buku ini juga ada dua esei tentang transgender. Ya, transgender diuraikan dari sudut pandangan Hindu. Apa kata agama Hindu tentang transgender? Jadi ini isu yang selalu ditimbul. Tak boleh. Jadi diterangkan apa pandangan kitab-kitab Veda, ajaran-ajaran Hindu tentang transgender. Dan juga tentang seorang transgender, kita gunakan istilah yang diterima yang tak sensitif ialah maknya. Dan satu lagi artikel adalah berkaitan paknya. Paknya. Betul, jangan terkejut. Kau semua kenal maknya saja. Paknya. Betul, sebab saya wawancara individu berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya. Betul. Biasanya kalau kita jumpa seorang, kita nampak seorang transgender, maknya kita senang nak cap. Tapi mungkin semasa anda menaiki komuter, LRT, atau bas, atau taksi, atau Grab, anda pernah jumpa seorang paknya, tetapi anda tidak cam. Dia adalah seorang paknya. Kenapa? Bagilah kalau. Kalau kita masih ada masa, ada masa lagi untuk soalan? Ya, silakan. Penting tak bagi, sebab biasanya hujung tahun ni baru dia akan semak stok dan dia akan bulan Januari nantilah dia akan maklumkan status dia. Tapi cetakan pertama 1000 naskah saya rasa, jadi 1000 sudah terjual pada tahun yang sama. Dia terbit pada November. Dan terima kasihlah juga kepada kumpulan yang mantap-mantap tua Agung Masa Campur tu. Ni jauh sebelum Agung pergi Rusia ya. Jadi awal, saya rasa bulan April sudah diulang cetak. Saya andaikan 1000. Dan sekarang ini jualan buku Big Bad Wolf sedang berlangsung. Promosi juga untuk Kota Buku ya. Dan buku-buku Dubok juga dijual di sana. Saya berhenti buku ini juga. Sebab itu penerbit kata tunggulah hujung bulan ini untuk kira stok berapa yang ada. Ya, yeah. Data itu. Sebab penerbitnya sendiri pun, dia bila orang beli, dia tak ada tanya kau ni nak kan dia apa, tak ada lah. Dan dia tak kata kau tujuh IC nak tengok agama apa, nak tengok kaum apa, tak ada. Dia jual saja kan. Sebab yang penerbit dia ini, cara jual pun ini ganas. Liar, angkuh dan liar. Dia tak pergi minta data, kau nak beli dia, kau nak beli 10 dia lah. Kan? Jadi memang data itu tidak ada. Tapi secara meluas. Dan kadang-kadang ada orang akan tag saya di Facebook, orang yang saya tidak kenali atau orang terpapakak, orang lain ambil screenshot hantar kepada saya. Ada komen yang mengatakan pembaca Melayu kata malas lah dia kutuk-kutuk Melayu. Nampak tak? Kita bersifat defensif. Aku Melayu, ada pula orang bukan Melayu nak ajar aku tentang Melayu. Misalnya tentang kek yang saya sebut tadi, tentang asal-usul Melayu, wasiat raja-raja Melayu. Apa ni? Kita masih lagi dengan mentaliti itu. Dan masih lagi yang artikel berkaitan ada ni lembu tu ya, lembu dalam budaya India. Sekarang baru saya faham. Ini reaksi-reaksi yang dipaparkan di apa ni, Goodreads ya, di Goodreads kan. Kemudian di Facebook, di Twitter. Kalau kawan-kawan saya semua puji lah sebab dah mereka beli buku saya. Itulah. Jadi pembacanya pelbagai kaum, pelbagai latar belakang. Yang artikel saya tentang agama Buddha itu, ada persatuan Buddhis Malaysia yang mereka paparkan di Facebook. Mereka kata, bagus ada orang bukan Buddha menulis dengan betul tentang agama Buddha. Bagus lah tu. Maksudnya saya telah berlaku adil. Dan bila artikel saya tentang Nabi Isa dan Jesus, ada dua pihak yang Melayu Islam kata, mana boleh kau membandingkan yang betul adalah dalam Quran. Ketiga, bagi yang beragama Islam, mesti betul adalah dalam Quran. Dan bagi orang Kristian,
Bible, banyak betul. Jadi orang Kristian kata, oh baguslah dia ni telah telah menulis tentang Jesus. Tapi kenapa dia nak bandingkan dengan Isa? Kan? Saya tidak boleh menjawab soalan itu sebab saya melakukan itu untuk menjawab pertanyaan yang wujud. Kenapa individu yang sama ada dua versi? Saya tak kata ini betul, ini salah. Tidak. Saya serahkan kepada masing-masing pembaca untuk melakukan penilaian dan memuatkan pegangan agamanya. Ya, yeah, silakan Cik. Kenapa tuan tanya perempuan? Nama tak sebut lagi. Nama Hidayah. Hidayah, ha, dapat Hidayah. Macam yang tuan cakap, tuan tanya cakap, membuat perbandingan dan cakap, kemana apa buat perbandingan. Kenapa tuan cakap tak buat persamaan antara Kristian dengan Islam? Macam daripada segi kepercayaan, mereka percaya Isa tu ada. Ya. Yeah. Okey, kita kena faham ya. Bila kita kata perbandingan, kita selalu kata kau jangan banding-bandingkan anak kau. Kita kata membeza-bezakan, cari perbezaan. Tak, bila kita kata perbandingan, kita sebenarnya melihat kepada persamaan dan perbezaan. Jadi betul, saya lihat kepada persamaan dan perbezaan. Macam misalnya kita lihat, kita membandingkan budaya Melayu dengan budaya India tadi, kita bukan tengok perbezaan saja, juga persamaan. Sama juga dalam topik yang khusus ini tentang Nabi Isa dan Jesus. Sebab saya buat kajian tentang apa yang terkandung dalam kedua kitab itu. Bukan pandangan peribadi saya tak kata. Pada pendapat saya, tak ada, tak boleh. Saya tidak boleh melakukannya. Saya huraikan apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam Bible. Dalam Bible tentang Jesus, dalam tentang Nabi Isa dalam Quran. Individu yang sama. Jadi saya melihat persamaan. Persamaan ialah bahawa merujuk kepada sama. Kedua agama mengakui Nabi Isa adalah Nabi. Ya, adalah Nabi. Persamaan. Perbezaannya ialah waktu mangkat. Ya, dalam Quran disebut tidak dibunuh pada salib, tetapi telah diangkat. Betul dalam Quran. Ya, betul. Kemudian dalam takut saya bagi fakta salah. Jadi kumpulan lagi itu tak yang telah menghancurkan Islam. Dalam Bible, dalam ajaran Kristian, dalam bagi penganut agama Kristian, Katolik khususnya, perkara paling penting dalam ajaran agama mereka adalah kemangkatan itu. Bukanlah mereka meraihkan. Ya? Dari sudut Christianity, agama Kristian, Katolik khususnya, kemangkatan Nabi Jesus adalah bagi menghapuskan dosa manusia. Ya? Sebab itu mereka meraihkan itu titik mulanya agama Kristian. Jesus tak pernah kata aku agama Kristian, tak ada. Kristian bermaksud pengikut Kristian. Sama dia boleh kata Muhammadiyah. Ya? Pengikut Muhammad. Ya? Kita kata Muslim. Ya? Istilah itu. Jadi itu kita nampak perbezaan. Ya, individu yang sama dan saya tidak boleh mengatakan bahawa oh betul Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, tidak disalibkan. Ya, sebab saya tidak ada hak untuk berkata demikian. Ya, dan saya tidak ada bukti dan saya juga tidak boleh kata oh sebenarnya memanglah Nabi Isa telah disalib sebab memang ada mayatnya kemudian dan mayat itu bangkit. Ya, bangkit. 3 hari kemudiannya Good Friday. Sambutan Good Friday, dia sebut good tu jangan pula happy Good Friday. Itu adalah hari mangkatnya Nabi Isa, Jesus. Dan Easter Sunday tak ada kaitan dengan arnab yang bertelur ayam tu, tetapi merujuk kepada kebangkitan semula Jesus. Ya, jadi itu signifikannya dalam agama Kristian, khususnya Katolik. Berbeza dengan kemisah, dia tak adalah kebangkitan semula sebab tidak mangkat, telah diangkat dan akhir zaman nanti. Dan yang menariknya dalam agama Kristian juga disebutkan dalam Bible bahawa Jesus telah mangkat tetapi akhir zaman nanti akan turun. Sebab itu dia kata the kingdom of Jesus ini harap tidak dianggap berdaya. Menerangkan saja. So, ini perkara-perkara yang kita tertanya-tanya tapi malu nak bertanya, segan malu dan segan lainnya, malu bertanya, segan bertanya
atau takut apa ni menyentuh sensitiviti rakan-rakan. Jadi ini topik-topik yang boleh kita baca lagi secara lebih detail sama dalam buku ini, kan. Buku-buku ini esei-esainya pendek-pendek saja, tak adalah memberi jawapan 1001, membuka pintu ke arah mencari jawapan lebih lanjut tentang jati diri Melayu, tentang kedudukan perbankan. Ya, ada pesannya. Silakan, Cik. Saya Marina. Ya, Marina. Dengan Hindu yang Tuan kata tadi tak boleh makan daging lembu, boleh jelaskan tak? Sebab saya ada kawan dua orang. Dan saya mengandaikan, apa nama tadi? Marina. Cik Marina, adik pernah bertanya kepada mereka? Selalu. Dan mereka gagal memberikan jawapan. Atau tak dapat markah penuh lah. Tak memuaskan, tidak meyakinkan. Kita tak salahkan mereka. Sebab awal tadi saya kata, realitinya ialah sebab kita, kalau kecil, orang putih, we take for granted, kan? Macam, saya lahir Melayu, saya mengamalkan budaya Melayu. Kalau orang tanya, mungkin saya jawab, kan? Sama juga orang yang lahir sebagai orang India, beragama Hindu, dia dah terbiasa kalau tanya soalan, dia kata, aku sejak kecil tak ada orang tanya, tiba-tiba kau tanya ni mahal, aku tak boleh nak bagi jawapan. Ya? Jadi, sebab itulah saya tulis artikel-artikel begini. Saya bagi hint sikit saja lagi. Sikit saja. Supaya jangan pula dia tak beli buku, atau orang yang sedang menonton secara live, dia kata, tak payahlah beli buku ni, aku dah tahu jawapan. Sebagai dua alasan. Dua saja, cik. Saya jual dua, jual buku. Satu adalah kerana, satu, dalam agama Hindu, tidak dalam kitab-kitab Veda, mana-mana kitab agama Hindu, tidak disebut langsung larangan makan daging lembu. Itu kena nyata. Ya, jadi kalau ada kawan-kawan kata, oh, itu kitab Hindu kami kata, bahasa dia tak, Encik Utaya kata tidak, dalam kitab Veda tak ada. Cuba kau tunjukkan, tanya kat dia. Dia tak boleh tunjuk. Sebab kitab Veda pun dalam bahasa Sanskrit. Jadi, fakta pertama, dalam ajaran Hindu, kitab-kitab Veda atau kitab Sanggam, tidak disebut langsung larangan makan daging lembu. Jadi kita tanya, oh, dah tak ada larangan, kau makan je lah. Berbalik kepada budaya. Budaya India, kita kena tahu zaman dulu. Fikirkanlah 5,000 tahun lalu. Sewaktu anda masih kanak-kanak, cik. Waktu itu di India, ramai menjadi petani. Tak adalah pakai jentera besar-besar macam ni. Dia tak ada dasar ekonomi baru. Dia dasar ekonomi lama. Guna lembu. Dia guna lembu di sawah padi. Dia di sawah, guna lembu. Lembu itu juga bekerja untuk mereka nak angkat barang. Lembu itu juga digunakan ambil susu. Guna susu lembu itu untuk anak-anak. Sebab maknya pun dah lah miskin, tak, bukan hanya miskin, dah lah tak berapa sehat, ya? Susu badan tak banyak. Jadi susu itulah yang diberi. Kan dalam budaya Melayu Islam kita ada ibu susuan, kan? Jadi saya sebut itu sebagai perbandingan untuk kita faham. Jadi bila lembu itu, susunya lah yang diberi kepada anak-anak, quote unquote, supaya orang kecam saya ke Utaya kata orang ini yang dia lembu, quote unquote. Kau minum susu lembu yang kau bela kat rumah, bukan dalam tin, eh? Kau bela lembu tu, lembu tu tolong di sawah, tolong angkut barang, tolong tarik kereta lembu. Susu dia pun dibagi. Lepas lembu itu mati, kulitnya diambil, dijual, yeah? Dan tahi lembu itu dijadikan baja, yeah? Kencing lembu itu digunakan sebagai bahan septik untuk membersihkan lantai, bakteria. Ini memang ada. Jadi dan lembu itu dijaga sebagai sebahagian daripada ahli keluarga. Sebab tu dipanggil lechmi. Bukan lechmi kawan kau tu. Betul kan? Lechmi. Dia tanah lechmi. Okay, lechmi itu kan, lechmi itu simboliknya maksud harta lah. Lechmi. Lechmi. Kita ada Dewi Lechmi, Dewi yang memberi wang, harta. Jadi lembu itu dianggap sebagai satu harta yang sangat bernilai. Kalau ada di zaman dulu, 5,000 tahun dulu, kalau ada seekor lembu, kira kaya lah. Kaya sebab ada harta yang sangat bernilai. Dan lembu itu sudah jadi seperti sebahagian keluarga. Dan secara logik,
katalah korang ni bela kucing kat rumah atau ayam lah, masa kecil-kecil kan, bela ayam, memang mak bela ayam pun dia tak pelihara ayam kan, pelihara beza dengan bela. Mak bela ayam memanglah nak sembelih, tapi bila nak sembelih kau menangi mak je kan, berlaku kan. Ada juga satu drama masa musim raya 2-3 tahun lalu, seorang budak tu cerita kambing. Itu cerita tu untuk makluman semua, cerita tu merupakan cuplikan di apa, diambil ceritanya dari sebuah filem Tamil berjudul Saibong. Dalam cerita itu, seekor ayam apa ni, ayam jantan ditukar kepada kambing. Kambing lebih besar, ayam susah nak diajar laku. Ya, sama konsepnya kan. Mereka bela kambing itu untuk dikorbankan. Tapi budak itu dia kata tak boleh sebab dia dah ngam rapat. Sama konsepnya dalam lembu tadi. Jadi lembu itu sudah dianggap sebahagian daripada keluarga. Malah semasa pesta ponggel, pesta menuai, kau dah gunakan lembu itu, dah dapat hasil, kau dah tuai, takkan kau nak pukul lembu itu. Kau raikan bagi masak nasi dari beras baru itu, bagi kepada lembu itu. Cantik-cantikkan, mandikan, kalungkan bunga, catkan tanduk-tanduknya. Bukan nak mendewa-dewakan, tetapi menghargai. Ya, katalah di rumah kita ni ada seorang pengasuh. Betul, kerja dia mengasuh, dibayar, tetapi kita masih menghargai sumbangannya, bibi kita di rumah. Ya, sama juga lembu ini yang tidak yang bekerja dengan kita masih juga dihargai. Dia sudah menjadi sebahagian, jadi menjadi sebahagian budaya. Saya dah sebut dalam agama Hindu tidak disebut, tetapi menjadi satu budaya dalam kalangan orang India bahawa lembu ini haruslah dihargai dan tidak sesekali kita akan menyembelih dan memakan dagingnya sebagai tanda menghargai sumbangannya. Lebih lanjut, bacalah dalam buku Malayur Hanikam atau tanyalah pada Dana Lishmi. Ya, ada soalan cik? Tak ada, dia tunjuk peace saja tu, terjawab. Dia kata lepas ni, siapa nak tanya soalan, mari dia jawab. Sudah pandai. Satu tadi, bahawa dalam kitab agama Hindu tidak disebut. Itu yang pertama, fakta pertama. Jadi orang tanya, kenapa tak boleh makan? Yang kedua, ya memang ada. Anda mungkin bertemu juga orang India beragama Hindu yang, saya juga sering juga bila pergi ke majlis, dia kata, oh ni ada daging lembu ke, saya tak makan. Si Polan makan, saya kata kalau si, saya tak sebut nama orang tu lah, malu pula. Dia nak saman saya boleh, tapi kesian makan, jangan mendedahkan air orang. Ya, individu itu memang India agama Hindu, tapi dia makan lembu, itu hal dia lah. Saya kata saya tidak makan. Dan ada pula rakan-rakan yang saya yang dari agama Hindu sudah bertukar ke agama Kristian. Jadi dia kata, oh saya sekarang Kristian, I can eat beef. Yelah, bila ni contoh orang tadi lah. Sebab dia tak kata daging lembu, dia kata beef. Lebih kelas kan, beef. Dia kata sebab dia dah bertukar agama, dia boleh makan beef sebab dia Kristian. Itu pilihan individu. Jadi orang kata-kata, eh saya tapi si Polan makan daging lembu, kenapa dia tak makan? Saya kata, tahukah anda dia Kristian dan dia berkat rasa itu tu untuk makan beef. Tak bermaksud saya juga perlu, ya. Jadi saya ambil peluang itu untuk memberikan penerangan, ya, penerangan supaya orang jelas kenapa si Polan dan si Polan makan dan orang ini tak makan. Ya, kalau kita masih ada masa atau bagaimana, mana pengacara kita, siapa tadi? Ya? Kita masih ada masa atau kita tamatkan di sini? Sejam. Jadi sebelum saya serah kepada pengacara kita, Malayur Manikam, ini bukan kitab Beda, terbitan Dubu Press tahun 2015, bulan cetak 2016. Saya bercakap ni sementara tu kucing jalan ke sini. Saya nak mengisi ruang lah supaya kata orang airtime ni tidak jadi senyap. Kalau senyap tu orang kata salah. Kau melangkah ke mana? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Dr. Jaya Shankar untuk sesi saya share pada dekat Facebook saya sendiri lah. Saya rasa benda ni menarik, okay? Tak nangis? Gagal. Aduh, okay, terima kasih Puan. Dan kita jumpa di sesi-sesi minggu depan ke 95.